نستفتح الجلسة على من وهو أباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيخنا الصالحون، وخصوصا على من وهو الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وعلى من وهو الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وعلى من وهو المفسرون المعتبرون أدخل الله نيادنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وعلني أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح القلب والجسد والروح توبة النسوح، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وينفعنا بالقرآن، ويجعلنا ممن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بأدب القرآن، ويجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، ويجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة على هذه النيادة، معلمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادة الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله
وهو أصدق القائلين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لن أجو ngucap sapa sira kabeh liman maring wong yuktalu kang dipateni sapa man fi sabilillahi ing dalem dedalane Allah hum utawi man yuktalu fi sabilillah amwatun iku pira-pira wong kang mati. Balik humutawi man yuktalu fi sabilillah iku ahyaun bira-bira wong kang urip. Arwahu humutawi bira-bira ruhi man yuktalu fi sabilillah iku fi hawasili tuyurin ing dalem pira-pira telene pira-pira manuk khudrin kang ijo tusrahu kang den umbar fil jannati ing dalem swarga haitsu syaat ing dalem arah-arah syaat ngarepno apa arwah li hadisin krono swijine hadis bidzalika kelawan mengkono-mengkono keterangan arwahuhum fi hawasil tuyurin khudrin ila akhirih walakin tinapine la tashurun ora weruh sapa sira kabeh ta'lamuna tegese ora weruh sapa kabeh ora weruh sapa sira kabeh mahum fihi mahum ing barang kang utawi man yuktalu fi sabilillah iku fihi tetep ing dalem ma jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Pengajian hari ini meneruskan kajian tafsir al-Jalalain, penjelasan dari ayat yang ke-154 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, wala taqulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan bagi orang-orang yang mati fi sabilillah, di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Bal hum ahya. Bal ahyaun. Mereka itu hidup dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Mendapat kemuliaan di alam kuburnya. Walakin la tash'urun, tetapi kalian semua tidak tahu tentang hal itu secara hakikah. La tash'urun ay la ta'lamun. Ayat niki jelasaken kemuliaane wong-wong sing mati syahid fisabilillah bela agamane Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca ini temurun asline kangge wong-wong
sing sedo nalika perang Badar, di mana mereka yang wafat dalam perang Badar. Perang Badar niku perang pertama dalam Islam. Ada Badar Wusta, ada Badar Sughra, Badar Wusta, Badar Kubra. Perang yang paling menentukan dan perang yang paling fenomenal, paling bersejarah dalam Islam. Karena ketika itu jumlah umat Islam hanya sedikit, sedikit, persenjataannya kurang, kurang lebih 300-an, 300 sekian melawan 1000 orang kafir dengan senjatanya yang sudah canggih dan keahlian berperangnya. Tapi Allah menurunkan tentara rupa malaikat jumlahnya ewonan sing bantu wong Islam, tentara Islam. Tadi wong kafir niku sik kaet dep-depan durung dipateni wis ngeblak dhisik. Wong pedang sik diangkat ngene durung digetno lurus wis lugur dhisik. Wis mati dhisik. Wong manjane ditekek malaikat teko mburi. Dan gak ketok, gak ono sing weruh. Nah, ini yang luar biasa yang disebut dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pirang-pirang jumlah sing sedikit bisa ngalano jumlah sing akeh. Kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dalam perang Badar ini ada 14 orang dari kalangan muhajirin yang wafat. Sing wafat teko kalangan sahabat muhajirin niku jumlahe 14. Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, Umar bin Abi Waqqas, niki dulure Sa'ad bin Abi Waqqas. Lajeng Zushimalain, namanya Umar bin Abdul Amr ibn al-As. Kemudian Aqil ibn al-Bukair dari Bani Sa'ad bin Laith bin Kinanah, Muhjib, budaipun Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Mawla li'Umar ibn al-Khattab. Safwan bin Bayda dari Bani Al-Harith bin Fihir dan lain sebagainya. Ini yang dari kalangan muhajirin. Dari kalangan Ansar yang wafat ada 8. Sa'ad bin Khaythamah, kemudian Mubashir bin Abdi ibn al-Mundhir, Yazid ibn al-Harith, kemudian Umar ibn al-Humam, Rafi' ibn al-Ma'la, Harithah bin Suraqah, Auf, kemudian Ma'ud, dua-duanya Ibnul Harith bin Rifa'ah bin Sawad, kemudian masih ada beberapa yang lainnya dari kalangan sahabat Ansor. Jadi 14 songko muhajirin, 8 songko Ansor, ini yang wafat dalam peperangan Badar. Dan orang-orang yang perang Badar
itu urutannya dalam afdholiyah, dalam kemuliaan. Nek kados dawuhipun Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i sahibu Shafwatiz Zubad wa afdholun nas ba'da Rasulillah, paling mulia-muliane menungso sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi niku Abu Bakar As-Siddiq, wa ba'dahu fal afdhalus siddiqu wal afdhalus tsani lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kadza Aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Dadi urutane dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wong sing paling mulia sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kemudian ditambah enam orang yang mubasyarin bil jannah, sing langsung diparingi kabar bungah kali Kanjeng Nabi, dipastikan masuk surga. Dadi wis pasti melebu swarga. Sing langsung maringi kabar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10. Sing papat niku nggih sahabat Al-Khulafaur Rasyidun, sisanya ada 6. Yang biasa disebut dalam khutbatul Jumat, seringkali disebut dan didoakan niku sedaya al-asyarah al-mubasyarah bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira fulan bin fulan fil jannah, fulan bin fulan fil jannah. Tadi Kanjeng Nabi nyebut fulan bin fulan iki panggonane di swarga, iki fulan bin fulan panggonane di swarga. Lah sahabat sing langsung dijomblok swarga niku kali Kanjeng Nabi jumlahe ana 10. Setelah itu urutan berikutnya siapa yang lebih afdol? Al-Badriyun, yaitu para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Niki saking mulyane sahabat ahli Badar, sampai-sampai nama mereka itu diabadikan oleh para ulama, bahkan sering dibuat tawassul Asma Badar. Makanya kita di sini juga punya kegiatan Asma Badaran. Setiap malam Selasa Pon itu karena juga dalam rangka tawassul kepada Ahlu Badar. Kemudian para jamaah sedaya rahimakumullah, ayat menika wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun, niki sabab nuzulnya napa Gusti Allah kok dawuh ngeten. Ini ada sebab nuzulnya. Krono waktu niku zaman jahiliyah, wong-wong kafir niku podo muni ngarani wong-wong sing mati fisabilillah, tentara-tentara Islam yang mati di jalan Allah. Itu mereka mengatakan mata fulan wa zahaba anhu na'imud dunya. Waduh, si fulan itu mati. Mati sia-sia. Eman-eman wong awake urip kok dadak golek mati. Akhirnya saiki mati.
Lah karena wis mati berarti wis gak iso ngrasakno maneh kenikmatan dunya. Wis gak iso maneh ngrasakno enake dunya. Saken rek mati wisan ngono. Dadi dinyek cara kasarane ngoten. Dihina, dianggap mereka itu mati sia-sia. Mati gak ono gawene. Maka Allah Ta'ala kemudian yang menjawab. Sing jawab langsung Gusti Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Aja kon ngarani wong sing mati fi sabilillah iku mati. Keliru kon ngarani ngono iku. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Bal ahyaun walakin la tashurun. Saking awakmu gak weru, gak ketok bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya itu kamu gak tahu. Jadi sing jawab langsung Gusti Allah. Waqila, wonten pendapat yang mengatakan orang-orang kafir wal munafikin dan orang-orang munafik itu mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mati membela agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dianggap ngani ngoyo awake dhewe. Mereka itu ndak ono gawene mateni awake dhewe secara zalim. Dianggap orang-orang yang zalim membunuh dirinya sendiri. Yaqtuluna anfusahum zulman limardhati Muhammad. Hanya untuk mencari kepuasannya Kanjeng Nabi Muhammad min ghairi faedah, tanpa ada faedah sama sekali. Kula apa wong-wong kok melok perang gak ono gawene. Wong wis enak-enak urip kok dadak golek mati. Sing digoleki mek kesenengane Muhammad to. Mereka itu cuma yang penting asal Muhammad senang. Padahal itu tidak ada faedahnya mereka mati. Gak ono untunge mati. Jari wong-wong kafir kali wong-wong munafik niku ngoten. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Sing bantah niku langsung Gusti Allah. Sing jawab langsung Gusti Allah. Maka di ayat ini Allah memberikan kabar bahwa mereka yang mati di jalannya Allah koyok para syuhada niku hidup hayyun. Di alam kuburnya itu hidup. Dan seketika itu dihidupkan oleh Allah. Begitu mati sekolah niku langsung diuripno kali Allah. Supaya liisolis sawab, kangge nutukno ganjaran sing diparingaken Allah niku cek langsung. Dadi ganjarane niku kontan. Gak katik ngenteni menimben gak usah. Langsung cara wong niku dibayar kontan kali Gusti Allah. Dipun riwayataken saking Sayyidina Al-Hasan, anna syuhada ahya'un 'inda Allah Ta'ala. Anna syuhada ahya'un 'inda Allah Ta'ala. Wong-wong sing mati syahid niku urip ing dalam ngersani Allah. Tu'radu arzakuhum ala arwahihim. Langsung diparingaken rezekine kepada arwah mereka seketika itu juga. Wa yasilu ilaihimur rawhu war raihan wal farah.
dan sekoloniku kenikmatan, kejembaran, kesenangan teng alam kubur niku langsung diparingaken kali Gusti Allah. Sebagaimana orang-orang kafir dari Alu Fir'aun, sangka golongane Fir'aun, bolo-bolone Fir'aun, niku nggih diparingi kontan kali Allah. Cuma bedone siksone sing kontan. Ghadwatan wa asyiyah. Niku terus menerus pagi, sore, siang, malam diparingi azab kali Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini sekaligus ayat niki dadi dalil ala annal muti'ina lillah yasilu ilaihim thawabuhum fi kuburihim fil barzakh. Wong-wong sing taat nang Allah, niki lah ayati nyeritakno bab wong sing mati syahid. Tapi al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Ibrah yang kita ambil bukan karena sabab yang khusus, tapi umumi lafad. Niku didamel sebagai ibrah. Sangking umumi lafad niki, mongko ayat niki kenging dinggo dalil bahwa wong-wong sing taat nang Allah, sing manut nang Allah, kaya dene para ulama, para sulaha, wong-wong sing soleh, luwe-luwe para nabi, para ambiya, paling solehnya orang-orang soleh, para wali-wali, niku ganjarane terus tutup mili sampe nang kuburane, mboten leren-leren ila yaumil kiamah, sehingga di alam kuburnya itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman suwargane Gusti Allah. Sakwali wong-wong sing kafir, al-usah, yang fasik, yang fajir, niku selalu diazab di alam kuburnya. Niki pemahaman kita ahlus sunnah wal jamaah. Lah terus bagaimana dengan tradisi kirim doa kepada ahli kubur? Kirim donga lewat tahlil, lewat bacaan-bacaan Al-Quran, lewat sedekah dan lain sebagainya. Niku menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, pahala hadiah yang dikirimkan oleh al-ahya, orang-orang yang hidup, kepada al-mauta, wong-wong sing mati, rupa amalan sing sae, niku ganjarane mesti tutup. Nek diihda dihadiahkan, aku sholat iki, aku ngaji iki, aku sodako iki, ganjarane tak kirim kangge bapakku sing mati, sing jeneng fulan, kangge ibuku, niku tutup. Ini kesepakatan, tidak ada khilaf antara seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hanya bentuk-bentuk amal seperti apa yang sampai kepada mereka, itu yang ada pembahasan tersendiri. Tapi nek perkara tutu iku gak ono khilaf. Sing ngarani gak tutu niku lak golongane mazhab ahlul lihya, tutu ahlu sunnah. Ahlul lihya niku golongane sing jenggot-jenggote sing dawa-dawa niku lho. Sing didik-didik bid'ah, bid'ah tahlilan, bid'ah. Oh, wong mati didongakno iku. Gua kira tutup ganjarane. Percuma. Tahlilan ngirimi donga wong mati gak ono gawene. Tapi dikai berkat gelem repot. Mati dikirimi donga jare gak tutup. Sampean percaya napa mboten?
Lah ana wong ngono iku gak usah sampean dalili percuma. Wong didalili ya gak ngerti dalil. Nek awake ngerti dalil gak kira muni ngono. Kalau dia berilmu, dia tidak mungkin punya pemahaman seperti itu. Itu berarti ngaji ini kurang jangkep. Jadi wis gak perlu didalili, cukup kok nyoba ae. Wis ngene cobaan, kon mati ya. Tak tahlili kok delontot apa ndak? Lho sing kula heran wong-wong sing ngarani ngoten niku inkonsisten. Nahlili wong mati ndak gelem. Ndungakno wong mati gak gelem, tapi nek bolone mati, dulure mati kok disembayangi jenazah. Lah kula takon sani, sembayang jenazah niku isine napa? Donga to? Salat itu adalah doa. Bahkan maknanya salat sendiri lughatan ad-du'a. Doa secara bahasa, apalagi salat jenazah. Isine itu donga mari takbir Fatihah. Takbir kedua selawat, takbir ketiga donga, takbir keempat donga, terus salam. Syukur aja ditambahi rukuk sujud lho ya. Ana niku critane. Napa niku santri anyaran nggih to. Pamite mondok pirang-pirang tahun mulai tutup omahe ternyata dianggap wis dadi ustad. Akhire ana wong mati kali wong kampung dijokno kongon ngimami. Padahal awake gak mondok. Dulin tok kelayapan. Barang kongon ngimami bingung kadung diceluk ustad. Nggih, kadung diceluk Gus. Waduh iki repot iki. Aku ndang ngimami hayak iki. Isini-sini terpaksa ngimami ditambahi akhirnya. Wong pancen gak tau sembahyang jenazah. Keliru rukuk. Kebabas, wis kadung kebabas. Waduh ya apa ya diterusno ae wis kadung kebabas. Rukuk sak sujute. Rong rakaat. Barang mari salam jari sing buri. Anu, Ustaz, biasa mboten ngeten salat jenazah niki. Lho niki kula tambahi niki. Lho napa? Keranten mayit niki kuwatah dosane niki. Dadi kula tambahi rukuk kali sujud. Repot musuh Yai Sudrun nggih. Lho niki nate para rawuh nate Yai Kiai Bishri Mustafa. Kiai Bishri. Rembang, Jawa Tengah. Abai Gus Mustafa Bishri. Abahnya Kiai Khalil Bishri juga. Niku tiangnya ini lucu banget ini. Gak ada tonggoh, tonggohnya ini Cina. Tapi Cina ini suai. Tadi ono apa-apa itu mesti ngeteri nang Kiai Bishri ini. Nah, Kiai Bishri waktu itu punya pondok, ada pesantren dan santrinya banyak. Sering nek ana apa-apa niku sering maringi ngoten. Suatu saat keluargane mati. Keluargane mati, swangking senenge nang Kiai Bishri, dino niki teko. Gak gelem mlebu Islam, dadi masih sae nggih mboten mlebu Islam wong durung oleh hidayah. Ya panjenengane wong gak kena dibeksa wong mlebu Islam. Akhire matur nyuwun keluargae sing mati niki supaya disolati. Pak Yai, saya kepingin keluarga saya yang meninggal ini disolati juga sama Pak Kiai dan santri-santrinya. Waduh bingung Yai Bishri. Ya apa iki gak tak turuti wong iki kadung cek api golek aku gak gelem nyembayangi malik lereng gue gak mene-mene ya apa-apa gue ini. Di samping itu gak enak tonggo ya apa ini. Disembayangi kono wong kafir beda agama. Akhirnya golek akal lo kiai ini gak tau kanti anak akal. Santri dikelumpul no. Wes ngene arek. Engkok mayit iki pas wayahe bedhug gawa nang masjid. Jadi
Pokoknya sing penting mayat iki didelok di masjid, kene kok sembahyang sembahyang zuhur. Lah kono kan gak perlu. Disakakno nyembayangi mayat padahal kene sembahyang zuhur. Ki kudu gawe politik ngene iki. Wong ge pun yai siap kabeh. Akhire barang zuhur jenazah digawa nang masjid. Yai Bishri ngimami sholat zuhur. Jenazah ini dikono kan ndak masalah lek ngoten. Rupane si keluargane niki ndelok. Didelok kok siji sembayang. Biasa wong Islam lek nyembayangi wong mati iki gak ngene. Iki petang rakaat. Ono rukuke ono sujude kok siji. Mari ngono. Takon nang yai ini kain. Pak Yai mohon maaf, kok beda sholatnya Pak Yai? Lu beda ya apa? Biasanya saya lihat orang-orang Islam itu kalau nyembayangi orang mati itu tidak pakai rukuk sujud. Lu ini justru karena sama itu tetangga sendiri dan sangat baik dengan saya, makanya saya kasih bonus ini. Wono iki ya kene ae diakali ngene. Panjene. Lho panjen ya kiai kudu pinter ngono rek. Kudu. Dadi ngedepi sembarang iku iso. Ah, Bun. Niki terusane niku wau iki. Kula nek ngedepi wong ngoten-ngoten niku gak usah dawa-dawa, gak usah ditahlili napa niku didalili, gak usah wis percuma. Nah, dari situ saja mereka sudah tidak konsisten. Ngarani wong dungano wong mati ku gak tutup, tapi nek bolone mati kok disembayangi jenazah. Padahal sholat jenazah itu doa dari orang yang hidup kepada yang mati. Kenapa Allah mensyariatkan sholat jenazah? Karena jelas orang yang meninggal itu yantafi' intifa' ngalap manfaat saking kiriman dungane wong sing urip. Ana urusan dalil wakeh sak pirang-pirang. Cukup dalil teko Quran iki mawon. Gusti Allah dawuh nerangno golongane generasi sahabat golongannya generasi sing bagus dari umat Islam ini, yaitu mereka orang-orang yang yaquluna rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Mereka orang-orang yang baik itu adalah yang selalu mendoakan, ya Allah ampuni kami, panjenengan ngapura kula, dan saudara-saudara kami yang telah wafat mendahului kami dengan iman. Lu ayat niki memang redaksinya berita. Allah menginfokan bahwa orang yang baik itu mereka yang mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal dengan membawa iman, cek oleh maghfirai Allah. Tetapi di sini ada dilalah isyariyah. Ada satu isyarat dalil yang tersimpan di ayat itu. Banyak dalam Al-Quran itu sing modele berita, tapi saat temeni isine perintah. Taldomun maknal amr, menyimpan makna perintah. Koyok-koyok Gusti Allah dawuh kasarane wong Islam sing ngapi iku ya mestine kudune ndongakno wong sing wis mati kelawan gawa iman. Lah nek Allah merintah, apakah mungkin Allah memerintah sesuatu yang tidak sampai? Kan tidak mungkin. Lalek wis Allah dawuh ngoten kan berarti jelas bahwa kiriman orang, doa orang yang hidup itu sampai kepada yang meninggal, yang mati. Aniki para rawuh sedaya ingkang minulya, nek urusan hadis niku tumpuan kathah, sampai ono kitab khusus tahqiqul amal fima yanfa'ul mayyita minal a'mal, niku jelasno niku tok.
Sanging niki duduk panggonane kangge ndawak-ndawakno keterangan niku. Ayat ini pun yang kita baca tadi sekaligus menjadi dalil akan adanya hal itu. Jadi ayat niki uga sekaligus dalil. Dalile bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, khususnya para syuhada, umumnya semua orang-orang yang muti'in, niku kabeh padha langsung oleh ganjarane teng alam kubure. Khusus orang mati syahid niki ono keistimewaan. Sampai teng hadis dipun dawuhaken qala sallallahu alaihi wasallam, inna arwahash syuhada'i fi hawasili tayrin khudrin tusrahu fil jannah. Arwahnya orang-orang yang mati syahid fisabilillah itu ditaruh di tempat makannya burung. Cara jawane niku telene. Telene manuk sing ijo sing diumbar kali Allah keliling di swarga. Ruh mereka itu ada di tempat makannya burung-burung itu yang bertebaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Menerima nikmat dari Allah. Maka niki penjelasan saking Allah tentang kemuliaane wong-wong sing mati syahid fi sabilillah. Lajeng para jamaah sedaya ingkang minulya. Saking penjelasan ayat niki uga saged difahami wong mati syahid niku wong mati sing ya apa? Mati dalam peperangan bela agamane Gusti Allah. Ada orang yang syahid dunya, nggih. Syahid niku ana telu. Nomor siji syahid dunya. Nomor loro syahid akhirat. Nomor telu syahid dunya lan akhirat. Syahid dunya niku ya napa? Di dunia dia mendapat predikat mati syahid. Tapi di akhirat tidak ada. Napa? Zahire awake mati waktu perang bela agamane Allah. Tapi niate mboten bener. Mboten niat bela agamane Allah. Mulane mek diarani syahid, predikat syahid itu dia dapatkan di dunia tapi tidak di akhirat. Sehingga diperlakukan mayitnya seperti orang mati syahid. Mboten oleh didusi, langsung dikafani, tanpa disolati, dikafani dengan pakaian yang digunakan untuk perang, langsung dikubur. Wong mati syahid itu gak oleh disolati. Kenapa? Saking oleh Allah wis jamin sampai haram disolati orang mati syahid itu. Gak boleh. Krono wis dijamin kali Gusti Allah. Niki wonten contoh nih, zamane sahabat, waktu ono perang, ada satu anak muda yang ndak ikut perang. Lho niku terus bahasa Indonesia ini ku diledek. Diledek niku dipanas-panasi. Karo lari-lari istri sing mboten derek perang waktu niku. Yo opo kok niki kabeh kancane melok perang kok ndak melok perang gledek ae kon licik iki melok perang. Gak padha karo kanca-kancamu sing liyane. Lu awake di dipanas-panasi ngono iku nafsu. Sampai akhirnya gak kuat kupingnya panas berangkat. Saking gak geleme diarani licik, gak mau dianggap sebagai pengecut, berangkat dia perang. Dibawa pedangnya, dalam peperangan itu dia mati. Kena senjata wong kafir, mati. Begitu mati,
setelah selesai perang, sahabat ngadep nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mati sebagai syahid. Kanjeng Nabi namung dawuh, huwa finnar. Wong iku ndek neraka panggonane. Sahabat heran, lho Kanjeng Nabi, ngapunten niku tiyang sedo tepak mati bela agama ning jenengan. Huwa finnar. Dia di neraka. Niki diulang sampai ping 3 kali Kanjeng Nabi. Ternyata barang diteliti, lho apa kok iso iki mati nih, kok langsung dinas kali Kanjeng Nabi ndek neraka. Krono ternyata setelah diselidiki baru diketahui dia perang itu bukan karena niat bela agamane Allah, ndutun oleh awake kendel, ngono lho. Gak gelem dianggap pengecut. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Karena niat nih. Niki contoh nih, syahid di dunia tapi duduk syahid di akhirat. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, dalam satu peperangan beliau begitu menjaga niat fisabilillah. Sampai tahu perang ruket karo wong kafir, sing musuhne niki wis kepepet pisan. Kari del mati wis. Lho barang wis kari delit tok niku lho. Wis kepepet, pedang wis lugur. Kari nyegrek tok Sayyidina Ali ni. Didoni kali wong kafir. Begitu didoni, wurung gak dipateni. Jari sahabat ya ni, lho Sayyidina Ali, sama niki ya opo? Wong wis kari mati ni dalam wis getno lah mari ya. Lho ajak ngono. Aku iki mang didoni. Aku iki lek tak terusno, kuatir aku mateni iki ndak krana Allah tapi krana emosi sebab diidoni. Saking jogone nang niate. Lho niku lho. Itu orang-orang yang betul-betul syahid sejati niku wonten. Niki sing nomor loro, syahid akhirat. Syahid akhirat ini siapa? Orang-orang yang matinya bukan karena perang. Jadi diperlakukan jenazahnya seperti orang biasa. Ya ditusi, ya disolati, ya dikafani. Tapi dia mendapat pahalanya orang syahid di akhirat. Sopo? Wakeh niku. Teng hadis diceritakno, contoh nih koyok wong mati sebab loro weteng, mabtun. Orang mati karena sakit perut. Ojo diremehna lho wong mati loro weteng niku. Mati loro weteng niku ganjarane kaya wong mati syahid. Saman ku arep-arep muga-muga aku besok mati ini loro weteng. Wong wedok mati mari ngelahirno. Ibu-ibu, Bu, saman mati mari ngelahirno. Niku syahid niku. Mati mari mbabarno niku syahid. Wake mati krono mbelo nyawane dhewe utawa mbelo donyane niku nggih syahid. Ada orang dirampok. Dirampok awake membela diri, menyelamatkan dirinya, rampoke dilawan sampai akhirnya awake mati. Maka dia syahid akhirat. Karena matinya membela hak. Niku termasuk mati syahid akhirat. Dan banyak lagi bentuk-bentuk mati syahid sing liyane niku kathah. Lajeng sing nomor 3 syahid dunia akhirat nggih niku wau. Yang mati fisabilillah membela agamane Allah, mati ini dalam perang membela agamane Allah, tur niati bener, maka dia syahid dunia dan syahid akhirat. Nah, cuma jenengan kudu eling, kudu ngerteni
syahid itu dalam peperangan. Lah kalau yang terjadi seperti di Jakarta kemarin, Kemis, TV kan rame nggih berita ini ku. Rong dino, telung dino di drill berita niku mboten mari-mari gitu. Wah, sekarang yang rame hashtagnya kami tidak takut. Niku golongane sing ngebom-ngebom niku. Niku rata-rata nggih, sampean teliti sing ngebom-ngebom niku golongane sing gak seneng tahlilan. Jelas kula yakin. Golongane sing gak seneng mulutan, gak seneng tahlilan niku. Lek gak percaya delon. Lah kula sing gregeten niki pemimpin-pemimpin niku jenenge kok niru aku kabeh ngoten lho. Sing di Indonesia gembonge Abu Bakar Ba'asyir. Sing ISIS gembonge Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, kula Abu Bakar Asegaf. Tapi aku dijenengi Abu Bakar karo bapakku iki kepingin cek ketularan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dudu niru iku. Sing kono sing iku Abu Bakar sing kawe iku. Kawe. Sing asli sing niki ngene. Niki kalau mereka mengatakan itu jihad nonsen. Ngaku nembelo Islam, mendirikan negara Islam, sing dibom wong Islam dhewe. Lak gendengan iki. Orang mati syahid itu perang. Perang itu jelas musuhnya ono komandane sing resmi ditunjuk oleh negara. Itu perang namanya. Itu jihad. Kalau ngebom-ngebom niku duduk jihad, jahat niku jenenge. Seje gitu. Terorisme itu bukan jihad. Dan terorisme dengan Islam itu berbeda. Terorisme sendiri, Islam sendiri. Ngoten nggih? Cuma akibat dari ulah-ulah orang-orang teroris-teroris ini akhirnya yang lain-lain kena getah. Gara-gara teroris akhirnya pondok-pondok pesantren malah diperiksa kabeh pelajarane. Asing diperiksa iku mesti ni pondok-pondok sing gak jelas niku. Niku sing pantas diperiksa. Lalek pesantren-pesantren ini ulama-ulama nahdiyin apa aneh sing kate diperiksa. Wong kitabe ku yo isine Alfiyah, Nahwune, Fathul Muin, Tafsir Jalalain yo ngajine wis kene-kene iki ndak mungkin ngebom. Arek-arek sing ngajine kene iki ku kira ngebom paling pol dulinan mercon. Nggih toh? Lah maka dari itu justru yang patut diwaspadai di Indonesia ini yang bahaya adalah kelompok-kelompok radikal. Niki lek kula sebut jenenge organisasi ini bahaya nih. Karena saya khawatir nanti disomasi ngono lho. Lah aku lek terus engko riwari nang Jakarta lak kesel are. Di Indonesia ini banyak gerakan radikal. Ada yang lewat ormas, ada yang lewat orsospol, organisasi sosial politik. Aku yo, nopo bagian ini gue rame-rame nopo nih, Gavatar, g, Gavatar, buat no hubungan nopo ambil film Avatar gak paham. Ono mana? Rupane gerakan anyar niku gapatar. Gapatar iku apa-apa entar gitu loh. Suruh ngaji entar. Suruh sholat entar. Suruh majelis taklim entar. Dikit-dikit entar niku gapatar. Lah ono gapatar yang dulu adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan sekarang jadi Gavatar.
berkedok sebagai organisasi sosial niku sing ngoten-ngoten niku golongane sing patut diwaspadai. Ya, tapi kita percaya bahwa semua elemen masyarakat di negara ini, ulamanya, aparatnya, tokoh masyarakatnya, semuanya sudah bersatu kompak melawan terorisme. Kita yakin bahwa di Indonesia sepanjang Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mayoritas, Nahdiyin masih mayoritas, orang-orang sing kados panjenengan niki sik kathah, maka tidak ada tempat di Indonesia untuk ISIS, untuk organisasi-organisasi lainnya yang radikal, tidak ada tempat untuk terorisme di Indonesia. Yakin nggih? Insya Allah kita di Indonesia sudah punya ISIS. Nah, niki nek gak percaya sampean delok di TV 9 niku ono ISIS. Ikatan Syekher Indonesia Solawatan. Tuh, iku karanganku iku rek. Dijukuk karo TV 9, karanganku iku. Mestine oleh royalti niku. Jadi tidak perlu lagi ada ISIS-ISIS yang lain. Nah, ISIS yang ini ayo diperkuat, ngoten nggih. Shalawatan diperkuat, istighosah diperkuat. Jam'ian, mulutan, ngaji-ngaji ngeten niki. Niki akan memprotek, akan melindungi Indonesia dari gerakan-gerakan radikalisme, dan mereka tidak akan bisa berbuat banyak di Indonesia yang tercinta ini. Kita dongakan muka-muka Allahumma aslih ma fihi salahul Islam wal muslimin, wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin, wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alayna tawbah taghsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة.